Namaku Gaga. Aku bekerja di sebuah kantor yang ada di daerah Naripan, Bandung. Dan malam ini aku akan berbagi pengalamanku yang benar-benar membuatku percaya bahwa makhluk halus atau hantu itu benar adanya. Padatnya jadwal bekerja dan banyaknya tugas membuatku harus pulang larut malam hampir setiap harinya. Biasanya sehabis aku mengerjakan pekerjaan kantorku, aku pulang jam 6 sore. Tapi hari itu berbeda. Aku baru beres menyelesaikan semua pekerjaanku jam 10 malam. Setelah pekerjaanku selesai, aku pun langsung bergegas merapikan meja-meja kerjaku dan langsung pergi ke parkiran. Ketika aku akan memasuki mobil, saudaraku Fazri menelponku. Halo Zri, kenapa bro? Gak, lu di mana? Kalau malam ini nginep di rumah bisa nggak? Di rumah lagi sepi nih, temenin gue. Oh, nginep? Ya udah, oke deh. Belum nyampe rumah sih, masih di jalan. Buruan ya sekarang. Oke deh, ya udah tungguin ya. Ya, gue on the way kesana. Fazri itu anak dari omku yang masih duduk di bangku SMA. Saat itu Fazri menyuruhku untuk menemaninya karena dia sedang ditinggal keluar kota oleh orang tuanya. Aku dan Fazri memang terbilang sangat akrab dan sering bermain bersama. Jadi tidak aneh jika dia memintaku untuk menemaninya. Aku pun memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Aku langsung menuju ke rumah Fazri yang berada di daerah Caringin, Soekarno-Hatta. Cuaca malam itu memang cukup dingin. Sampai-sampai aku yang sedang menyetir mobil pun merasa kedinginan dan harus mematikan AC-nya. Entahlah, Bandung ketika ini terasa sangat-sangat dingin. Ya mungkin karena sudah jam malam juga kali. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Suasana jalanan semakin sepi dan gelap. Hanya lampu jalanan saja yang menerangi perjalananku. Hingga akhirnya aku masuki jalanan yang cukup sepi. Bisa dibilang ini adalah jalan yang biasa dipakai orang-orang untuk memotong jalan agar terhindar dari kemacetan. Jalan ini sedikit gelap dan agak rusak. Ditambah penerangan jalannya yang cukup minim. Cenderung gelap dan tidak ada cahaya sama sekali. Aku menyalakan lampu jauh dari mobilku itu dan mengendarai mobilku dengan sangat hati-hati karena jalanan yang tidak bagus, ditambah takutnya ada lubang yang cukup besar. Sampai apaan tuh? Tiba-tiba aku merasakan ada hal yang aneh. Entah mataku yang sudah mulai berat karena mengantuk
atau aku kelelahan. Namun sepertinya aku melihat ada sesuatu yang menggelinding di arah depanku. Iya, menggelinding secara perlahan. Karena aku takut menabraknya, aku memutuskan untuk berhenti sejenak. Apaan sih itu? Kulihat lagi untuk memastikan. Namun kali ini tidak terlihat apa-apa. Siwar nih mata gue nih. Malam kali ya. Cuci muka. Aduh. Aku pun melanjutkan menancap gas menuju rumah Fazri. Dari arah berlawanan, hanya sesekali kulihat ada kendaraan lain yang melintas. Kulihat kaca spionku, tidak ada kendaraan lain selain mobilku yang sedang melaju di daerah sana. Membuatku agak sedikit ngeri. Aku coba menghibur diri agar tidak sepi. Ku nyalakan musik di dalam mobilku itu. Kok mati sih? Ketika baru saja ku bernyanyi, mendadak musik di mobilku itu tiba-tiba mati. Padahal tidak ada yang rusak. Ku coba lagi untuk menyalakannya. Apa sih ini radio? Ini banget ya. Tetap saja hasilnya nihil. Sedikit kesal aku pun menghiraukannya. Aku coba fokus untuk menyetir lagi jalanan yang aku lalui ini. Ya masih terlihat rusak. Katanya sih dulu jalanan ini bagus, namun karena sering terkena hujan, banjir, dan mobil-mobil besar, sehingga jalan ini menjadi rusak. Hingga tiba-tiba, apa tuh? Entah apa, sepertinya aku melindas sesuatu. Iya, terasa sekali aku seperti menggeleng sesuatu. Kontan aku pun berhenti dan menepi di pinggir jalan. Aduh, takut-takutnya aku menabrak kucing atau melindas kucing. Aku pun berniat untuk memeriksanya. Ku buka pintu dan segera melihat ke arah kolong mobil. Dan ketika ku cek, tidak ada apa-apa. Ku lihat sekitar pun, aku tidak melihat ada sesuatu yang terlindas atau yang terasa sangat besar ketika itu. Hanya batuan kecil saja dan jalan berlubang. Aku pun kembali masuk ke dalam mobil dan aku terkejut ketika tiba-tiba saja musik di mobilku yang tadinya mati kini menyala sendiri. Fix nih rusak nih. Harus dibawa ke bengkel besok. Ah.
aku pun kembali melanjutkan perjalananku. Namun ketika aku baru saja akan menancap gas dan melihat ke arah spion belakang, astaga, siapa tuh? Kulihat ada orang yang berjalan menghampiriku. Iya, jelas dari spion. Orang itu semakin lama semakin dekat. Aku melihat ada yang sedikit janggal dari orang itu. Dia seperti menenteng sesuatu. Jantungku mulai berdegup. Ku coba perhatikan lagi. Dan samar ku lihat dari arah spion itu. Jelas sekali orang itu menjinjing sesuatu di tangannya. Iya. Seperti entahlah. Dan ketika semakin dekat lagi, ya Tuhan, kini jelas terlihat sosok itu adalah sosok seorang perempuan dengan baju putih yang bersimbah darah, dan di tangannya itu membawa kepalanya sendiri. Refleks, aku pun langsung menancap gas pergi. Namun kenapa nih? Entah kenapa mobilku tiba-tiba saja mati dan tidak bisa menyala lagi. Astagfirullah, kenapa nih? Nyala dong, please. Dan ketika aku lihat lagi ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. Aku lihat lagi ke arah spion itu. Iya, sosok itu sudah tidak ada. Aku pun membalikkan lagi badanku. Di dalam gelap itu, ku coba terus menyalakan mobil ini. Nyala dong, nyala dong. Sampai akhirnya, alhamdulillah, mobilku pun menyala. Dan seketika ketika mobil menyala, lampu depan mobilku pun menyorot ke arah depan. Dan astaga, ketika kulihat ke arah depan, sekarang sosok perempuan yang memegang kepalanya itu sudah berada di depan mobilku. Kini semakin jelas nampak terlihat bajunya yang berwarna putih itu seakan menjadi warna merah karena bersimbah darah. Dan dan kulit dari perempuan itu seperti rusak terbakar. Dan ya Tuhan, sosok itu kini mengangkat kepalanya itu yang ia pegang, lalu melemparnya ke depan kap mobil ini.
Wajah dari kepala itu menatap ke arahku. Kontan aku langsung turun dari mobil dan berlari menjauh. Aku terus berlari sekencang-kencangnya. Aku masuki gang yang ada di daerah sana sampai aku lihat aku berada di jalan yang agak ramai. Entah di mana itu. Yang jelas di sekitarku kini ada pedagang kaki lima dan beberapa orang lainnya. Aku menghampiri salah satu pedagang di sana dan meminjam handphone untuk menelpon Fazri karena handphoneku tertinggal di dalam mobil saat itu. Setelah menelpon Fazri, dia pun akan menyusul dan menjemputku. Tak lama Fazri pun datang. Aku menceritakan pada Fazri apa yang kualami. Fazri hanya bisa terdiam dan menenangkanku. Ketika aku sedang bercerita, salah satu pedagang di sana sepertinya mendengar ceritaku dan ia menanyakan padaku apa yang kualami. Setelah menceritakan padanya, dia pun memberitahuku. Dia menceritakan bahwa tadi siang baru terjadi kecelakaan di daerah sana yang menyebabkan korban jiwa. Seorang mahasiswi yang mengendarai motor dan tiba-tiba saja tertabrak mobil minibus yang sedang mengebut. Hingga akhirnya meninggal dunia. Dan motornya terbakar hangus. Banyak yang tidak tahu kejadian itu. Karena jalanan itu memang terbilang jarang dilalui orang-orang. Hanya satu atau dua orang saja yang tahu kejadian itu. Aku hanya terdiam lemas. Dan mungkin sosok perempuan itu hanya ingin memberi pesan pada aku bahwa dia ingin disempurnakan jasadnya, rohnya, dan tidak mau menjadi arwah penasaran.